Assalamualaikum sobat, semoga hari ini kalian semua baik-baik saja. Hari ini kita buat video membahas tanaman yang mirip lagi, yaitu Sansevieria Bella Platinum dan Sansevieria Bella Silver. Oke, kita perhatikan dulu yang Bella Platinum dan yang Bella Silver. Kita dekatkan. Ya, untuk sementara seperti ini, kalau Bella Platinum dan Bella Silver berdekatan. Oke, sekarang kita bahas perbedaan dan kesamaan dua tanaman ini. Sama-sama Bella di Indonesia dikenal dengan nama Bella Platinum, yang ini kebetulan contohnya masih variegata, bukan yang hijau, tapi ada daun yang hijau, nanti bisa kita lihat di daun yang hijau. Dan yang ini Bella Silver, di Indonesia dikenal dengan nama Bella Silver. Oke, kita mulai dari Bella Platinum. Ya, ini keluarga Bella. Rata-rata daunnya kasar, tapi sepertinya di keluarga Bella, Bella Platinum yang paling halus. Warna daun di antara semua Bella, ini Bella Platinum yang paling lembut, jadi warnanya silver, cross bendingnya kurang kuat. Nah, ini jadi batik-batiknya tidak begitu ada untuk Bella Platinum. Terus daun kalau seumuran sama dengan Bella Silver, daunnya kalah gemuk dengan Bella Silver. Terus kuku sangat tajam, kalau Bella Silver kurang tajam. Kuku sangat tajam. Terus garis-garisnya khas dan agak sedikit berbedak. Jadi untuk Bella Platinum sedikit berbedak. Ini kita putar. Bella Platinum sedikit berbedak. Ini daunnya kalau masih kecil menjuntai, enggak. Nah, ini kurang menjuntai, menjuntai seperti ini. Kalau kecil seperti ini, begini. Nah, daunnya turun, jadi naik terus turun. Naik terus turun. Ini karena agak besar, jadi enggak seberapa turun. Kalau panasnya kurang, daunnya memanjang. Kalau panasnya pas, daunnya proporsional. Kalau panasnya lebih, daunnya pendek dan warnanya silver sekali. Nah, ini Bella Platinum. Jadi dia gemuk, tapi tidak seberapa gemuk. Bibir daun putih dan agak banyak. Nanti kita lihat bibir daunnya Bella Silver. Pangkal daun kanalnya agak banyak juga. Nah, ini pangkalnya hampir setengah daun. Ini ada kanalnya, tapi setelah itu ke atas dia cenderung silindris, cenderung bulat. Oke, ini untuk Bella Platinum. Jadi kesamaannya warnanya sama-sama silver. Kita lihat yang Bella Silver. Oke, Bella Silver nomor satu warna sama, hampir sama. Kita lihat hampir sama. Sebenarnya kalau di video seperti lebih silver yang Bella Silver, tapi kalau didekatkan nanti Bella Silver itu silvernya lebih kasar, kalau Bella Platinum silvernya lebih halus. Oke, untuk batik atau cross bending, Bella Platinum ada garis-garisnya, ini garis-garisnya, dan cenderung daunnya itu bergelombang. Ya, ini kan ada seperti kisut, itu biasanya ada seperti kisut-kisut itu. Nah, ini ada garis-garis kisut. Nah, batiknya kalau daun muda ada ring-ring. Nah, ini ada seperti ring, cincin ini. Hampir semua daun ada seperti cincin ya. Nah, ini Bella Platinum. Kalau Bella Silver, kalau Bella Platinum hampir tidak ada cincinnya. Kurang begitu jelas.
Terus kanal daun, pendek, hanya 1/6 daun, sisanya silindris. Jadi kanal daun pendek, terus sisanya silindris. Dari sini silindris. Bibirnya putih, ini ada bibirnya putih. Dan dia lebih gemuk. Lebih gemuk dan lebih kokoh dari Bella Platinum. Untuk Bella Silver ini memang gagah sekali. Kalau besar sangat gagah. Kalau dilihat sangat tangguh. Jadi cocok juga di koleksi. Buat teman-teman yang ingin koleksi, ya Bella Platinum dan Bella Silver sangat bagus di koleksi. Kita lihat dari dekat. Hujan. Kita lihat bibirnya, ada ring-ring ini, ring-ring dan garis-garis ini. Ini garis ini nanti jadi seperti agak nyedot masuk ke dalam. Kalau di sini jeglong nggak seperti ini, di samping nggak. Jadi dia tidak silinder bulat, tidak ada. Ini naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Kalau Bella Platinum, dia silindris, benar-benar bulat. Nah, ini ada, dari Jakarta ini. Nah, ini ada garis masuk ke dalam ini. Oke, sekarang kita lihat dari dekat. Kita dekatkan dua tanaman ini. Ya, warnanya agak mudah dibedakan. Jadi meskipun hampir sama, tapi agak mudah dibedakan. Jadi kegemukan daun, warna daun dan potongan daun beda. Ini lurus, lebih rapi, lebih cantik. Kalau ini, kalau dilihat lebih gagah. Dia putih tapi gagah. Kebetulan contohnya varigata. Jadi kalau kita lihat daun yang hijau. Nah, ini daun yang hijau. Bagus seperti Boncel Platinum Cross. Warnanya juga mirip Boncel Platinum Cross. Nah, kalau yang ini, yang Bella Silver. Silver juga. Tapi ada ini, ada cincin-cincinnya ini, ringnya ini. Ini mirip Boncel Platinum Ring. Ada juga Boncel Platinum, ya, ada ringnya. Oke, sobat, untuk Bella Platinum dan Bella Silver mungkin sudah cukup. Jadi kalau kita beli tanaman ini, kita bisa membedakan mana Boncel Platinum dan mana Boncel, ya, mana Bella Platinum dan mana Bella Silver. Oke, sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah memberi support. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Kalau ada salah ID atau ada yang bisa melengkapi ID-nya ini, ya ID yang valid, bisa ditulis di kolom komentar. Oke, sekian dulu. Salam Sanse Lover. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum.